Kerajaan negeri sentiasa berusaha membantu memertawatkan pelbagai budaya di Sabah dengan menyalurkan peruntukan bagi membina pusat kebudayaan termasuk budaya etnik Bajau Sama yang mendapat peruntukan sebanyak 7.5 juta ringgit bagi membina bangunan pusat kebudayaan Bajau Sama Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata dalam mengejar arus pembangunan, masyarakat harus tidak mengabaikan kepentingan adat dan budaya yang menjadi aspek penting dalam mengekalkan serta memartabatkan identiti sesuatu bangsa, suku kaum dan etnik. Jelasnya lagi dengan adanya bangunan ini, ia akan menjadi satu tarikan pelancong di negeri ini sekaligus menjadi salah satu mercu tanda kepelbagaian budaya di Sabah. Maka kalau kita lihat bangunan-bangunan kebudayaan seperti Hong Kot di Pinampang, kebudayaan rumah kebudayaan Kerajaan Dusun, kita juga punya satu bangunan yang indah di Tenam, rumah kebudayaan Bangsa Murut. Begitu juga kalau kita lihat bangunan besar Tionghoa, Dewan Hakka, Dewan Fuchao, macam-macam. Pada hari ini kita menjadi kenyataan untuk mengumumkan Dewan Kebudayaan Bajau Sama di Tuan. Maka itulah apabila yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajijin berjumpa dengan saya untuk meminta apalah jua peruntukan kerajaan untuk membangunkan pusat kebudayaan Bajau Sama di Tuaran, maka saya tidak teragak-agak bersetuju dan menyokong permintaan Datuk Hajiji dengan peruntukan sebanyak 7.5 juta ringgit. Maka kalau kita lihat bangunan-bangunan kebudayaan seperti Hong Kot di Pinampang, kebudayaan rumah kebudayaan Kerajaan Dusun, kita juga punya satu bangunan yang indah di Tenam, rumah kebudayaan Bangsa Murut. Begitu juga kalau kita lihat bangunan besar Tionghoa, Dewan Hakka, Dewan Fuchao, macam-macam. Pada hari ini kita menjadi kenyataan untuk mengumumkan Dewan Kebudayaan Bajau Sama di Tuan. Maka itulah apabila yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajijin berjumpa dengan saya untuk meminta apalah jua peruntukan kerajaan untuk membangunkan pusat kebudayaan Bajau Sama di Tuaran, maka saya tidak teragak-agak bersetuju dan menyokong permintaan Datuk Hajiji dengan peruntukan sebanyak 7.5 juta ringgit. Banyak lagi yang kita perlu. Maka itulah hubungan yang baik di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat amat perlu untuk kita supaya boleh membangunkan negeri kita Sabah ini seperti apa yang diharapkan oleh rakyat jelata. Inilah yang kita lakukan selama ini. Dan seperti saya katakan juga, tidaklah terlalu kalau saya katakan apa juga yang kita rasa penting untuk rakyat Sabah, apa juga yang kita rasa perlu untuk rakyat Sabah termasuklah rakyat Tuaran. Kita tidak teragak-agak, tidak jemu-jemu berjumpa dengan Perdana Menteri, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin pusat untuk beri sumbangan dan memberi pertolongan kepada apa yang kita minta. Ini cara kita. Ini cara kita. Lebih baik kita minta yang boleh diberikan kepada kita
supaya apa juga yang diperlukan oleh rakyat dapat kita adakan. Dan kita mau semua tampak, semua kuasa, termasuk Tuhan ini, akan kita bangunkan, akan kita majukan untuk kepentingan bersama. Inilah juga hasrat sahabat saya, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jiharino. Begitu juga Datuk Seri Panglima Majlis Tanah. Semua pemimpin yang ada, untuk sama-sama kami bekerja untuk memastikan apa yang perlu lagi yang kita lakukan. Maka itulah saya sekarang ini bersama-sama dengan menteri-menteri, bersama-sama dengan pegawai kanan negeri dan persekutuan, turun ke bawah, pergi ke daerah-daerah, berjumpa pandangan terlibat dari pegawai daerah dan pegawai-pegawai lain, apa yang diperlukan, apa yang kurang untuk kita berikan kepada daerah-daerah tersebut. Inilah dia, inilah cara kita sebagai pemimpin, sebagai ketua, bukan apabila dipilih rakyat duduk di ikon saja, duduk di office saja, tidak turun ke bawah. Kita tidak, kita turun ke bawah, kita dengar taklimat, selesaikan masalah mengikut yang ada pada kita. Ini kita lakukan. Macam saya katakan di peluran, kita turun di bawah ini bukan karena ada pilihan raya. Bagi kita pilihan raya itu perkara yang kedua. Yang penting kita mesti menjalankan tugas kita. Kita mesti menjalankan amanah kita seperti apa yang diharap oleh rakyat. Karena rakyat telah memilih kita untuk mentadbir negeri dan negara kita, maka itulah penting untuk kita menjalankan tugas seperti apa yang diharapkan oleh rakyat. Betul atau tidak? Saya menyokong penuh. Saya kagum dengan semangat Presiden Persatuan Bajau Bersama, Bajau Sama, begitu bersemangat tinggi. Dan apa yang diucapkan oleh beliau, saya amat bersetuju. Dan bukan cakap auta, tapi semuanya ada bukti dan fakta. Berkenaan dengan pemimpin-pemimpin pembangkang yang hanya tahu membangkang, tidak tahu fakta. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita, saya ingin ulangi apa yang kata Kaulah Udi Datuk Seri Panglima Haji. Jangan kita terpengaruh, jangan kita terbodoh, jangan kita terikut-ikut dengan pemimpin yang kecewa ini. Ini pemimpin sudah dipacat jadi daripada menteri, digantung daripada ahli. Karena apa? Tidak setia kepada parti dan kepada ketua. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga jomoh tuaran, kata Dato' Ajiji, kita diajar oleh orang tua kita mesti ikhlas dan jujur dalam perjuangan. Jangan mudah haka kepada pemimpin, jangan anyaya kepada ketua, dan juga kita mestilah setia kepada parti. Parti UMNO dan Barisan Nasional kawan-kawan kita. Beliau berucap merasmikan pencetana bangunan Pusat Kepedaian Bajau Sama Sabah PBSS di Tuaran pagi tadi. Dahulu berucap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Presiden PBSS Datuk Haji Haji J. Haji Nor berkata, usaha dalam mewujudkan bangunan ini menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap segala budaya yang ada di Sabah termasuk Bajau Sama. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan agar masyarakat terus bersatu dalam mempertahankan kerajaan yang ada kini dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kita jangan lupa mereka yang menggali perigi atau telaga itu. Saya ingin ingatkan
Bangan anak dinakan Simimon. Pemimpin, presiden warisan. Dau jadi naib presiden. Jadi menteri luar bandar Malaysia. Sekarang ini bermacam-macam fitnah yang ditaburkan oleh beliau kepada rakyat jelata. Kita jangan terpengaruh dengan apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin ini. Waktu dia menjadi menteri KKLW, saya ini ada orang Mengkabung di sini, jomo-jomo sama Mengkabung. Waktu dia jadi menteri KKLW, jangan salah sangka, tiada kait-mengait dia dengan pembinaan rumah-rumah di Mengkabung yang ada sekarang ini. Itu dibuat oleh menteri terdahulu daripada beliau. Tetapi apabila beliau menjadi menteri, kerana ada keperluan bagi orang-orang Mengkabung lagi di sana, orang-orang nelayan yang miskin, untuk membina rumah mereka, saya ada tulis surat kepada beliau. Saya minta beliau meluluskan beberapa buah rumah untuk orang-orang Mengkabung yang miskin, yang daif ini. Jangan cerita dipertimbangkan. Surat saya pun beliau tidak balas. Sampai beliau tidak ada lagi di Kementerian KKLW. Saya cakap ini, macam mana mau jadi pemimpin tinggi? Sekarang pandai berbohong, pandai buat fitnah. Konon kerajaan kita tidak buat apa-apa, tidak membantu dan sebagainya. Tetapi waktu beliau menjadi menteri, hanya beberapa buah rumah yang kita minta, yang saya tulis khas untuk orang-orang Mengkabung, beliau tidak pernah luluskan sehingga sekarang ini, sampai beliau out daripada kerajaan. Saya ingin ingatkan bangan anak dinakan di Simimon, khasnya di Tuaran dan juga di mana mereka berada. Jangan kita mudah terpengaruh dengan cerita yang beliau bawa dan kuncu-kuncunya. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau begitu sombong dan angkuh. Juga kita baca di dalam newspaper, beliau bercakap bahwa warisan akan menang 73 kursi. Makan siang, semua dia sapu. Apa punya pemimpin ini? Sombong, temberang. Kalau 73 dia boleh sapu, matai nukiti, nyarun gonoti. Pian legai boleh mengalahkan yang amat hormat ketua menteri, kawasan ketua menteri, kawasan barisan nasional yang lain, termasuk Tak Sulaman tu. Kur semangat agakku berhenti nukiti pairit. Bila gai buli manang Tak Negeri Sabah ataupun Tak Kawasan Sulaman tu, maku maaf depan aku. Itu no jenis pemimpin pembangkang, terutama ni warisan. Aku ngarip iko mengenai warisan kerana pemimpin ini datang daripada UMNO. Jadi naib presiden, jadi menteri kerana UMNO. Mesti tahu, kerajaan negeri di bawah pimpinan yang amat hormat ada rancangan
mau kasih maju Pulau Gaya dalam bidang pelancongan. Orang tempatan asal sana ditolong, ditambah baikkan kemudahan mereka. Ini niat kerajaan. Mau buat mungkin jambatan lagi daripada Bandaraya Kota Kinabalu. Tapi kalau kita kasih maju Pulau Gaya untuk pelancongan, tentu mereka seperti stingan itu kita kena pindahkan. Yonya mau pindah stingan itu. Saya pun lahiran dia tidak suka ini stingan pindah. Mana boleh? Ini kita dampak daripada Kota Kinabalu, stingan merata-rata. Kita tidak boleh majukan Pulau Gaya kalau ada stingan. Kita pindah stingan nanti kalau dimajukan di Tanah Besar Sabah. Ini yang mendulai.